Monitor aku kena curi. Lagi. Oh, asal dua kali aku kena curi monitor. Apa benda siap? Patutlah lama. Weh, dia... Bang, abang tengok apa tadi, bang? Ah, bang tengok apa tadi, bang? Saya nampak macam... Hello dan assalamualaikum, guys. Bersama saya lagi, Syafiq Aiman. Dan hari ini kita akan bermain game Internet Cafe Simulator 2. Yeah, hari ini kita merupakan seorang owner sebuah internet cafe yang diberi nama Orange. Okay, jadi kalau ada rezeki kita akan buat lagi cafe yang diberi nama Aladdin ke ataupun apa-apalah. Jadi kita berada dekat rumah kita sekarang ni dan kita nak pergi ke tingkat 2. Di episod lepas kita terus pergi ke tingkat 1 dan kita tak explore apa yang ada di tingkat 2. Jadi sekarang inilah dia tingkat 2 kita. Kita buka pintu ni, buka grill ni. Alright, jadi dia tulis kat sini. Kenapa pintu tu tutup cepat sangat? Aku tak habis keluar lagi. Tempat ini diberi nama Squid Internet Cafe. Okay, mungkin dia ada kena-mengena dengan Squid Game ke, saya tak sure. Okay, 1 hour free. Jadi kita boleh masuk dekat sini dan kita jumpa seorang lelaki yang sedang menghisap YouTube ni. Okay, assalamualaikum bang. Aku nak hisap okok dia kedai aku, bro. Jadi dalam ni kita ada internet cafe yang berasaskan komputer, konsol dan juga arcade. Jadi korang boleh tengok lah yang akak ni sedang bermain game PS1. PS1. Tapi controller dia bukan controller PS. Dan monitor dia pun tak on. Dia punya arcade sangat usang ataupun dah macam lama dah. Dah macam korang boleh tengok lah. Dah macam boleh dilupuskan je. Dah ada satu gambar anjir ini. Okay. Ada juga gambar kucing sebenarnya kat sini. Nampak ni. Ada gambar kucing tengah layan vibe. Dan adalah ni semua benda-benda yang aku tak faham. Jadi basically ini adalah internet cafe yang kita boleh lepak sebelum kita balik ke rumah. Tapi masalahnya aku pun ada internet cafe. Bapa kena lepak kita pergi kontrol. Jadi guys, hari ni kita start kita punya kerja bermula dengan waktu malam. Nampak tak? Kita akan start dengan waktu malam. Dan apa yang paling pelik sekali malam dekat dalam game ni, dekat atas dia bukan warna biru ke apa. Dia memang fully like blackout habis terus. Selalu kalau dalam game-game ni dia carikan biru-biru sikit kan. Ini betul-betul dia bagi kegelapan yang mendalam. Jadi dekat sini, kita punya kedai boleh dibuka tapi kita tutup balik. Sebab saya ada benda nak tunjuk dekat korang sikit, okay? Jadi, layout dia sebelum dekat sini, sekarang dekat sini. Tetapi, ada tu benda yang terjadi sebelum ni. Di mana saya punya monitor telah dicuri oleh penyangak. Yang saya pun tak tahu dan saya tak sempat nak mengejarnya. Okay, dan bila saya punya monitor dah kena curi, saya pun pergilah beli. Tetapi saya salah beli kan? Saya pergi beli PC baru. Jadi... dia macam dual setup monitor. Dual setup PC kiri dan kanan. Tapi monitor dia kita kena beli. Oh, lupalah mak. Aduh, elektrik pula tak ada. Okey, kita pergi buka elektrik jap. Sekarang ni elektrik tadi cepat. Cepat kena potong sebab kita tak bayar bil. Jadi nanti kita akan bayarlah bila kita ada duit sikit. Okey. Dan ada sedikit improvement daripada episod lepas. Di mana kita sebenarnya adalah orang kata upgrade sikit-sikit lah. Kita letak game, kita letak orang kata virus. Bukan letak virus lah, kita buang virus, something like that. Okay, jadi kita pergi kat www. Kita pergi dekat Zamazor dan pergi dekat bahagian monitor, monitor, monitor. Yeah. Jadi monitor paling murah kat sini, inilah. Ini tak boleh lah guys, tak mampu nak beli. Okay. Jadi kita beli ni. Yeah. Ke nak tengok second hand? Tengok second hand lah. Tengok second hand je lah. Adakah second hand lebih murah daripada yang baru? Okay. Ini old LCD 280. Tapi saya tak cukup balance. Tak cukup lah. Ni PC. Dia boleh jual barang lah kat dia ni. Aku boleh jual lah barang. Okey, cantik. Jadi aku rasa aku kena jual aku punya casing PC tadi. Dan kita akan dapat duit dan kita beli monitor. We need money, bang. Ambil ni, bang.
Okey, dapat 120, kita beli second hand punya ni. Mantap, let's go. Okey, kita letak dia punya monitor dekat sini. Wow, nampak tak? Bersih guys, okey. So, benda ni semua kita boleh letak tepi sini kot. Letak sini. Lepas tu, fire extinguisher letak tepi ni. Alright, let's go. Jadi, apa yang kita nak buat lagi? Kita ada 140. Kita kena buat investment kan? Kita kena buat investment. Kita kena beli game ataupun apa untuk orang syok lah datang kita punya internet cafe. Jadi, kita pergi dekat... Oh ya, yeah, virus scanner. Jadi, kita kena scan. Okay, kita scan dulu. Kita scan dulu ada virus tak dalam komputer kita. Sebab ada seorang customer ni datang tadi. Dia datang, dia nak buka YouTube. Tapi, dia punya history telah di godam. Okay, jadi nampaklah video-video yang tak sepatutnya. Jadi kita tak naklah benda tu jadi dekat kita punya internet cafe. Jadi kita kena, orang kata, menjaga privacy customer kita. Ha, nampak tak? Jadi kita kena tunggulah. Nak tunggu dia. Tengok viral ada 200. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang berbudi, kita merasa. Semarakkan hari ini. Kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki. Lagu-lagu, aku pun tak tahu ni. Kitty-kitty, wake up, wake up. Miau, miau. Miau, miau. Cantik. So, komputer aku tak ada virus? Akak datang kedai saya, kak. Akak dalam kesedihan, kak. Saya ada package yang menarik tu, akak. Okey, datang, kak. Oi, saya tahu akak sedih. Jangan risau, kak. Akak sedih, akak datang kedai saya, terus akak happy. Okey? 30 minit je, kak. Dah sambunglah lebih sikit. Aduh. Supportlah kita, mesti orang Melayu. Oh, layan apa tu? Ush. Ui, marahnya, kak. Akak buka lagu apa tu? Ui, cara dia keluar daripada PC tu. Akak, berapa ringgit kak bayar, kak? Terima kasih banyak. RM15 dia. Yalah, dia datang kejap je kan. Okay, saya rasa saya nak naikkan harga saya punya kedai ni. Kita naikkan lagi guys. Kita naikkan. Kita naik macam ni. Ha, okay lah. Kita naikkan lah supaya kita balik modal cepat sikit. Jadi guys, kalau korang tahu, customer yang setengah duduk dekat situ adalah customer yang paling lama duduk dekat kedai kita hari ni. Weh, astaghfirullahalazim. Patutlah lama. Weh, dia... Bang, tengok apa tadi, bang? Saya nampak macam... Macam pelik-pelik je tadi tu, bang. Oh, patutlah lama, eh. Oh, pandai. Okey. Aku pelik. Kenapa lama sangat dia duduk kedai aku? Dekat... Berapa lah? Berjam-jam. Kau tengok sampai kedai tutup lah dia duduk kedai aku. Rupanya dia tengok. Dan dekat belakang ni ada something sebenarnya. Itu saya nak pergi tapi saya... Rabbit Club. Uih, kena bayar $100. Boleh lah kita try. 100 guys. Apa yang ada kat dalam Rabbit Club ni guys? Uih, palet. Apa halet eh? Ya, apa hal eh? Asal freeze. Oh, elok. Woi. What the heck? What? Woi. Patutlah kena bayar kelab ni. Macam-macam ada dalam ni eh. Ni apa hal ni? Seronok kau eh. Seronok kau. Seminggu sekali kau datang padaku membawa. Woi, bahaya. Ni apa benda ni? Woi, ini tempat mafia. Woi, mafia. Ibare, habibi. Woi, ada tempat mafia dalam ni. Oh, ini ada ni. Oh, itu mafia. Dalam ni mafia. Luar, Sofia. Lain macam. Ui, aku tak boleh lah. Kita nak meneruskan konten-konten kita di hari Jumaat yang barakah ni. Kita tak boleh lah masuk di tempat ini guys. Ui, macam-macam. Tapi kalau dah keluar ni,
Masuk kena bayar terus ke? Oh, unlimited. Oh, bayar sekali ya. Ah, bolehlah pergi gigi balik. Belakang ada apa? Kita boleh buat kawan dalam belakang ni. Ada apa belakang ni? Oh, boleh lompat eh. Ui. Eh, jap. Eh, buat aku pasan lah. Gila, dia jual graphic card lah, siut. Dia jual graphic card. Graphic card for mining, 500 je. BTC miner, Bitcoin miner, 1000. Weh, ini buat easy money ni. Okey, okay, aku dah tahu dah. Dia jual kat sini eh. Okey, okey. Jadi, 1 dan 500. Jadi, kalau kita kumpul duit, kita boleh main Bitcoin kan dalam ni. Confirm kaya. Ada lagi benda? Tak ada eh. Okey, okey, aku dah tahu dah. Kat mana nak beli Bitcoin tempat mining. Mantap. Okey, sekarang ni kita kena buka kedai. Kita kena buat duit. Dan ya. Yeah. Okey, aku dah kedai aku. Aku nak hari ni. Hari ni kita nak ketuk sikit customer kita. Kita nak letak harga mahal-mahal. Kita letak harga paling mahal yang kita boleh letak. Supaya diorang pening kepala. Lepas tu, diorang kena gadaikan diorang punya maruah untuk bayar. Ah, jadi kita pergi kat sini. Kita buat dekat order komputer. Price kita bantai. Very expensive. Okay. 1 minit, $2. Ambil kau. Ah, kau tengok aku punya kaya macam mana. Kenapa kita buat mahal-mahal? Sebab kita nak berikan facility yang terbaik untuk customer kita. Okay. Selamat datang, bang. Oi, abang. Macam KSI lah, bang ni. Okay. Duduk, bang. Duduk. Abang nak main berapa lama, bang? Sorry lah, harga saya memang harga macam nak pergi umrah balik air, bang. Ah, minta maaf lah. Okay, kau tengok eh. 30 minit je. Tapi dia punya harga dia memang mahal gila. Okay. Memang mahal. Tengok. Kena 30 minit. 30 minit dia lepak. Kena RM18. Nampak lah. Nampak gila weh. Terima kasih bang. Santai. Alright. RM18 30 minit. Kalau 2-1 jam. Wish. Masyuk aku macam ni. Melayu malas. Oh, dia kata kedai aku sejuk sangat lah. Sekejap. Aku kena beli jugalah guys. Sebab orang kata kedai saya sejuk sangat. Jadi saya terpaksa beli something. Sekejap. Macam mana nak balance ambient temperature? Kalau kedai sejuk, beli aircon lagi. Apa babuk ketum tak? Orang kedai sejuk, tutup aircon. Tapi dalam game ni, kedai sejuk, pasang aircon. Alamak, setup is not complete pula. Apa hal? Weh, aku ajar. Weh. Weh, akak terlari, weh. Akak terlari. Tak bayar, weh. Ah, tak bayar kau, eh. Kau tak bayar kat aku. Woi, tak bayar. Kau tak bayar. Lepas tu. Woi. Kuat, baik. Nak kena. Eh, sakit, weh. Kau ajar akak dia. Kau tengok kau sabar tak? Kau tengok akak dia. Aku bayar dia, eh. Kau tengok, eh. Dia kuajar aku, eh. Dia tengok, eh. Dia batai aku. Nak batai aku. Ha. Ha. Ah, tak kena pula kau. Aduh, oi. Weh, dia dah datang kedai aku. Mana kak tu? Ambil kau. Kau ngajang kau ni. Ha. Kau buat aku tadi. Ha? Weh, dia tak bayar, guys. Dia tak bayar, guys. Weh, monitor aku kena curi. Lagi. Weh, asal 2 kali kau kena curi monitor. Apa benda siap? Weh, siapalah curi monitor aku lagi? Weh, memang tak balik modal weh hari ni. Serius aku cakap kau. Tak balik modal langsung berniaga ni. Weh. Tengok. Kena curi monitor, guys. Monitor kena curi. 2 kali, guys, hari ni. Tadi sebelum video start, kena curi. Dah, video start pun kena curi lagi. Apa hari ni tak on aku ni? Hah? Aduh. Aku nak tanya je ni mamat ni. Berapa kali aku nak jumpa dia? Kenapa? Beat the white. Okay. Oh, dia ada objektif. Okay, let's go, let's go, let's go. Kita boleh buat duit. Duit tepi kan? Kita boleh buat duit tepi. Okay. Jadi sekarang ni dia suruh aku pukul orang pakai white tank top. Okey, aku dah kena cari jap. Kenapa aku macam Toretto eh. Siapa yang pakai macam baju singlet, saya pukul. Oh, ni dia. Ha.
Ambil kau. Ambil kau. Oh. Ah, ambil kau, dua-dua kena. Oi, oh, lele, santai. Gaduh. Demi duit, guys. Demi duit. Sabar. Oi, santai. Sabar. Waduh, kena lagi. Aduh. Alamak, kalah, guys. Di pertarungan kalah lagi. Tak apa. Tak apa, guys. Aku nak cari lagi. Mana mamak tadi? Jaga kau. Support family. It's about family. Yes. Yeah, aku dah pukul dia. Duit, aku dah duit. Woo, dapat 200. Weh, pukul orang dapat 200. Yes. Yes. Saya mampu beli monitor balik, guys. Tak apa. Tak apa, inilah dugaan saya, guys. Kena monitor kena curi dua kali kena curi. Tapi kali ini saya dah tahu dah cara nak dapat duit senang. Saya dah tahu dah. Jadi, terima kasihlah. Kita beli, guys, satu. 300 duit aku habis. Tak apa. Aku akan dapatkan balik duit aku. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku. Walau ku tahu ragamu tak. Balik rumah, guys. Tidur je lah. Jadi, guys, itulah dia hari ni punya perjalanan sangat menyedihkan. Monitor dicuri dua kali. Dipukul berkali-kali. Customer lari. Apa lagi? Semua jadi pada hari ni. So, yeah, saya rasa itu saja untuk hari ni. Tapi kita akan sambung lagi. Saya rasa better kalau kita main dalam live, kan? Sebab game ni macam dia grinding sikit. So, yeah. Kita akan jumpa lagi dalam next video. Thank you semua for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.